Baik, bagi mengetahui laporan cuaca, kita bersama Abdul Aizad Nazmi A. Azmi dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perinciannya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan dengan keadaan jerebu semasa. Berdasarkan cerapan satelit terkini, titik panas di Indonesia menunjukkan peningkatan iaitu 276 ke 578 titik panas, manakala di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung masih lagi kekal sebanyak 11 titik panas. Sehubungan dengan itu, pergerakan asap jerebu merentas sempadan dan tempatan menyebabkan jerebu sederhana sehingga tebal dan mempengaruhi jarak ketampakan khususnya di pantai barat, utara dan juga Sarawak Barat pada ketika ini. Namun hal yang demikian, keadaan cuaca berjerebu dijangka berkurangan apabila berlaku perubahan arah tiupan angin diikuti hujan pada awal minggu hadapan. Jabatan Alam Sekitar Malaysia melaporkan terdapat 6 stesen yang membacakan IPU yang sangat tidak sihat. Ia lebih tertumpu di Sarawak Barat. Kawasan yang paling terjejas adalah di Kuching, Sarawak iaitu sebanyak 267. Ia sekaligus mengurangkan jarak ketampakan ke 0.5 km. Manakala Kemaman pula, ia turut terjejas merosot dari 1.8 km ke 1.5 km. Lain-lain tempat adalah 2 km dan ke atas. Bagi keadaan cuaca semasa pula, terdapat aktiviti ribut petir yang 1-2 tempat yang sedang berlaku di utara Semenanjung iaitu Kedah dan juga Mersing. Manakala di Sabah pula, ribut petir ini telah bergerak ke Sandakan, Kudat dan juga Tawau. Ia dijangka berlanjutan hingga ke lewat petang ini. Sebagai maklumat tambahan, pasukan operasi pemberian awan dengan jayanya telah berlepas ke Selangor, Perak dan Pulau Pinang pada tengah hari tadi. Sama-samalah kita doa kepada Allah agar di kawasan terbabit mengalami hujan dan sekaligus mengurangkan cuaca jerebu ini. Baiklah, sebelum kita berpisah, mari kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, saya Abdul Aizad. Assalamualaikum.